Pemirsa Voice, saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yakni Verdi Sambo menjalani persidangan hari ini 13 Februari 2023. Akhirnya persidangan sampai pada pembacaan putusan atau vonis untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pada hari ini. Verdi Sambo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara maksimal mati ataupun pidana penjara seumur hidup. Perbuatan terdakwa Verdi Sambo SH SIKMH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa Verdi Sambo SH SIKMH tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam persidangan ini juga hadir dalam ruang sidang yakni ibunda almarhum Brigadir Yosua dengan membawa foto Yosua.